air sungai Ar surut. Dubes RI di Brand sampaikan kabar terbaru mengenai pencarian jasad putra sulung Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz. Peluang menemukan jasad Eril cukup besar. Hal ini lantaran kota Brand Swiss mulai memasuki musim panas, sehingga kondisi cuaca akan berpengaruh pada debit air sungai Ar yang akan menurun dan memudahkan tim SAR Swiss untuk melakukan pencarian jasad Eril. Saat ini Swiss telah memasuki musim panas. Pihak kepolisian Bern optimis bahwa naiknya temperatur pada musim panas akan berimplikasi pada penambahan debit air dan intensitas aktivitas pengunjung di sepanjang Sungai Ar, ucap Dubes RI untuk Swiss Mulyaman Hadad pada konferensi virtual dari Bern 8 Juni 2022. Peningkatan dinamika di Sungai Ar ini diharapkan akan berkontribusi positif dalam proses pencarian, sambungnya. Dubes RI mengatakan selama ini yang menjadi kendala dalam proses pencarian adalah kondisi dinamis Sungai Ar itu sendiri, seperti faktor alam dan cuaca. Secara kebetulan, pada hari-hari terakhir kota Brand selalu diguyur hujan. Diketahui beberapa hari setelah kejadian tenggelamnya Eril, debit air Sungai Ar masih tinggi, disertai kekeruhan yang juga cukup tinggi yang berasal dari unsur partikel salju yang mencair. Kemarin Jumat kami mendapat laporan bahwa debit air mencapai sekitar 150 meter kubik per detik atau lebih kecil dibandingkan dengan debit air pada saat kejadian hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 yang lalu. Namun bagaimanapun, sungai ini adalah sungai yang sangat dinamis dengan sewaktu-waktu bisa berubah tergantung keadaan alam, ucap Mulyaman Hadad.